wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama kami berdua. Dan hari ini kita mau pergi ke pasar bulanan Cicau. Jadi langsung aja ikuti kegiatan kami hari ini. Yuk langsung aja berangkat. Dan ini masih sangat pagi dan mendung. Yuk langsung aja kita berangkat. Ayo. Ini suami saya mau beli sendal. Saya ini tanggung jawab. Iya, aku ini si Bayu. Saya dari di itu. Si Bayu balik. Aku kan si Bayu mah di Bojong. Kita mau logo? Ini logo, logan. Ini mau 3 bulan. Ayo. Ini Bapak mau beli sendal ya, Pak? Ini Bapak beli sendal. Wow. Oh, juga nanti. Ini ada ikan cupang tuh. Ini cukup banyak. Dan ini hujan. Ini selanjutnya Bapak mau beli asahan. Enak juga 10.000 nya. Wali Pak, jadi awal makan ikannya. Kain listrik. Ini 5.000 sekarang 15. Ini kemarin gayung kita rusak ya, Pak. Ini ipis ini, Mas. Ada 10 di nama biar oke. Oh, yang dulu ya? Yeah. Oke, ini kita hujan-hujan mau beli batagor, teman-teman. Batagor. Ini hujan dan ini tulisannya tuh lucu. Jika sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada batagor untuk di dasar. Ini satu bungkus aja, Pak. Oke, siap. Ini harganya cuma 5.000 ya, Pak? Iya. Murah meriah tapi enak. Ini Bapak masih suka keliling, Pak? Masih? Masih. Masih. Pakai timun? Iya. Pakai ida? Enggak. Enggak. Kita pakai? Pakai. Udah mau habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan-hujan makan batagor. Apa meser eta tapunten? Hujan-hujan dagang demi anak istri. Demi anak dan istri. Banyak banget aksesorisnya tapi kehujanan. Hujanan tak ya dari rumah. Paling merubah. Iya. Perjuangan seorang ayah ya, Pak. Ngempani dua anak. Siap sih, lancar sih suruh mesernya Bapak. Hei Bu, siap hatur nuhun Bapak. Meser batagor. Pak meser. Ini selanjutnya saya mau beli somai. Wow. Ini balon. Kalau udah punya anak, beli balon nanti. Sampur ke? Ibu helak atau? Boleh dipisah Bu Musa? Oke. Ini somainya hujan-hujan. Ini piringan. Berapa? 25. Ini ada piringan. Dalam kue kucing. Iya, Pak, aja ya. Kita udah selesai jajan-jajannya dan ini hujan. Daipan udah kesana dan ini pasarnya tuh sekarang dibatasi nggak terlalu ramai.
motor bapak ngehalangan dulu ya. Sepi banget pasarnya. Nah dan ini kita mau lanjut ke Langkat. Ih bapak ini masukin dulu berat. Simpan di sini. Yuk. Ini kita udah nyampe di rumahnya AG Channel dan ini hujan. Bagus banget pemandangan di belakang, kita lihat. Hujan. Gunungnya berkabut. Dan ini kita jalan lewat sini. Takut enggak? Enggak ya, bismillah ya. Maaf ya, Huyang. Gunung. Dan di belakang sana tuh kayak banyak perkebunan, ada timun, kacang panjang, dan lain-lain. Nah dan ini saya udah di Uwa lagi. Mungkin Uwa bosen, saya sering kesini. Nih tomat. Kehujanan bagus, kita mau pesan jamu sama Uwa yang kemarin enak katanya. Nah, ini Uwa saya udah ganteng, ready-nya lah. Botak. Uwa udah ganteng. Ini kolamnya udah penuh. Tuh. Dan De Ipan belum berangkat, anak-anak lama mancingnya. Madu mau buka jadi duit. Dan itu bapak udah pakai payung hijau, jaket hijau, saya pinjam payung punya Uwa. Oke, ini kita udah selesai dari Uwa dan mau ngambil pohon cecendet atau pohon apa pak? Cipukan ke kebun Uwa juga, Uwa yang satunya. Dan ini saya pakai payung, minjem punya Uwa dan di belakang suami saya ya pakai payung juga ya. Dan ini pemandangannya indah banget pokoknya mah. Kita mau lihat para pekebun bekerja di kebun. Nah, dan itu suami saya bawa tadi cilok sama batagor yang kayak gitu yang kita beli di pasar. Sekalian nunggu De Ipan sama Anggi mancing, mau kita makan di saung sambil hujan-hujan. Ini indah banget, Masya Allah. Alhamdulillah setiap hari bisa lihat pemandangan yang Masya Allah. Nah dan ini banyak bunga pacar tuh. Ini kalau di sini banyak bunga pacar. Nih kalau di sini nih banyak banget loh pohon bunga pacar. Kalau pas kecil saya seneng banget karena kadang daunnya biasanya tuh dari daunnya lebih berwarna dibanding dari bunga. Banyak banget bunga pacarnya. Dan untung ini ada Uwa jadinya bisa pakai payung. Tuh dan itu Uwa lagi nanem. Kayaknya lagi nanem bayam. Nanti kita bakal lanjut videonya. Sekarang mau makan dulu jajanan yang dibeli tadi dari pasar. Dan ini di saung sambil hujan tuh, Masya Allah indah banget pokoknya. Dan suami saya udah siap-siap di sana. Ya pak? Ya. Ini payungnya kita simpan di sini dulu. Nah tadi kita habis beli ini apa namanya batagor? Bukan ini mah somai. Ini ada ininya apa teh? Telur. Terus beli cilok. Nggak beli sih ini tadi dikasih. Ini batagor. Terus ini piritan. Piritan apa ya? Nggak tahu piritan ayam. Nggak tahu piritan ikan. Piritan apa? Ayam. Ayam. Dan ini minuman punya orang-orang sana.
Uak. Uak punya uak. Punya Nini kata, bukan uak. Eh, ini kayaknya habis panen bayam unik sini. Tuh dijual biasanya seikat 2.000. Segini 2.000 banyak banget kan? Tuh, Masya Allah, alhamdulillah pertanian mantap. Teh. Ah, ya mah dahar ieu we. Oh. Nih, di saung. Kan ini kita nebeng di saung ini ya nih, habis panen bayam tuh. Masya Allah bayamnya banyak. Tuh, habis panen bayam. Ya, ini makan piritan nih. Piritan enak. Jadi kieunya. Tuh, ini cantik pakai duduk kui. Orang tani, orang iya. Gusti. Tah geningan, milik wati gustinya. Maut nyereka puhukeun bener. Ini piritan di raos teh ngopi da. Apaan butuhnya ngopi ngari wa? Tani cilok nih, tapi gak ada tim. Halim cilok nih. Oh tak, kita mau pake semuanya. Banjir? Gusti kok langsung, ah bener. Pas dah, lu wahabak. Nah ini kita ganggu nih lagi, tadi lagi ngapain nih, ini nuju naon? Katanya, melak, iya kacang. Melak kacang, nanam kacang katanya. Nanam kacang, tapi cuma kapanan bangsa bayam mah harus di payung. Itu ngalah naon itu? Mana itu mah nuju ngore di kebon eta, kan kebon bonteng. Bonteng. Masya Allah pokoknya. Kita teteh huyung mah kayak karabut. Nging nih bayam. Ini kan Nanes kamu icalan ini para. Nanes itu beli teteh balik ngesop kantun ngala. Masya Allah tuh ini mah bager. Pokoknya mah dulu kita juga ngambilin cecenet sampai habis teman-teman. Batagor. Somai. Somai ya ya. No gambar apa bade di mana? Nah, so kita seni lah. Aiy maalin. Tara cilok mah jauh udah cenel ya meresin. Tara. Ah. Nah ini iya mah ya no gani. Kalah asi aneh kalah iyo geningan mayor etana canak nak. Eh kapan dia aja ya mah? Suka naik ini di dia. Ini dia, kebenaran. Anehnya kalah cecenet teh. Ini kasdah iya teh bungki yang. Pun baik. Nih kita yang pertama makan kalau di Sunda bilangnya piritan, kalau bahasa Indonesia pepes nasi kayak gitu lah mungkin. Nah kebenaran cecenet. Ambil dua yuk. Balik sabar tangkal. Ayo kayak itu cenah. Oh iya nak. Sabar tangkal teh. Nah, sabar tangkal teh ayo anak. Di pasianan. Yo abi teh emang. Kasih teteh iya teh katanya. Abah abi teh abah Ardi. Ari abah ilma abah wasan anak. Abah jatar. Abi lancuk teteh abah abi mabang bungsu nak. Nah ini selanjutnya saya mau coba batagor. Ini batagor yang dulu kita beli di Bangun loh pak. Ini. Si bapak yang suka ngider. Ya. Dan katanya ini mah gak suka cilok. Cilok mah untuk anak-anak. Tapi bapak memakan. Nah ini anak-anak makan cilok. Anak-anak makan cilok. Karena cilok tadi ada yang ngasih gak dimakan. Lebar, mubazir. Ini Masya Allah, alhamdulillah, dan ini masih ada rintik-rintik kayak gitu. Oh, dan itu kayaknya dulu bendera yang uap pasang, Pak. Iya. Kincir. Namun itu namanya teh. Ngecer. Ya, tercoloknya kemana tadi tuh? Silat beli. Bukan, no. Iya, weh, tuh. Ah, anaknya tahu lah. Oh, kok abis dipicun. Nah, ya, weh. Terima kasih. Oh, dahar. Mudah-mudahan masih itu pesan aku untuk Maramang sehat. Amin. Ini makan jajanan kaki lima dan dimakannya di saung. Dengar kayak tonggeret, suara burung, suara air, suara hujan. Masya Allah nyaman banget teman-teman. Dan ini kita ada di langkap 2. Ini saya udah menyerah kenyang, tapi bapak mah belum pak. Belum. Gimana tadi ciloknya enak nggak? Cilok enak. Mang Iwa. Enak banget. Bapak mah semua cilok, alhamdulillah. Piritan juga iya, batagor sama somai. Batagor sama somai mirip sih. Gimana nih enak nih, lanjut nih. Enak. Hujan. Enggak sih, nggak terlalu hujan sekarang mah. Saya udah kenyang banget. Teteh mah ada kapanan alih calerana, jadi terang gemul.
Tuh, dan Masya Allah, ini nih pemandangannya indah banget. Di sana ada yang lagi kerja. Majikan. Oh, dan nanti kita akan ke sana. Tuh, kayaknya di video yang kedua ya. Boro-boro nyangka dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jajanannya udah habis tuh. Udah habis. Dan ini udah kerja lagi. Terima kasih udah mengikuti kegiatan kami hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Terima kasih udah ikut ke pasar, udah ke UA, udah makan-makan bareng kita di saung. Dan untuk hari ini cukup sekian dulu. Videonya bakal lanjut untuk besok. So guys, thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe and share. Until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik channel Anamalia Caleta Malam. Jangan lupa lagi kalau ada yang nonton saya, klik channel Rispan Putra. Jangan lupa nonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.